Halo sahabat channel semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera tentunya beserta keluarga, dimudahkan dalam segala urusannya, dijauhkan dari mara bahaya. Sahabat semuanya, kembali hadir channel Jalan Family sahabatku dengan jelajah alamnya. Kembali kami ada di Kaplingan dengan mencoba merawat peternak ayam umbaran. Sahabat semuanya, tentunya kali ini kami akan mencoba berbagi bagaimana kami membuat kandang ayam umbaran sederhana semampu kami dan sebisa kami sambil belajar. Tentunya semoga menginspirasi dan bermanfaat sahabat semuanya bagaimana kami membuat kandang ayam umbaran sendiri ini. Kami ucapkan terima kasih sahabat semuanya yang sudah hadir, like, komen, dan subscribe. Mari bersama channel family berkembang bersama. Selamat menikmati videonya sahabatku semuanya. Go go go. Baik sahabat semuanya, ini saya bikin kandang ini. Yang dipersiapkan adalah tusuk dan arang kecil, juga papannya sahabat semuanya. Ada bekas-bekas untuk bangunan yang kita manfaatkan, dan tentunya juga ada yang perlu kita beli. Dan ini panjangnya 2 meter sahabat semuanya, nanti dibagi 2 ya, dengan 2 pintu. Dan semampu kami ya, kami bikin ini, dan alhamdulillah bisa, sudah 90% ya ini kami membuat ini. Tentunya memanfaatkan barang bekas dan juga ada yang harus dibeli. Tentunya untuk kelengkapan kandang kita beli paku yang kecil, paku yang besar, dan juga tentunya kita beli kawat keram ya, yang buat ayakan itu. Tentunya juga papan ini saya juga beli karena saya lebih praktis pakai papan sahabat semuanya. Kalau pakai triplek lebih mahal katanya. Ini kita paku-paku papannya untuk atasnya. Nantinya rencananya ini kan kita tutup ya dengan banner bekas ataupun dengan plastik ya, sehingga kalau pas nantinya kehujanan juga akan aman ayam. Ini masih proses ya sahabat semuanya. Ini nanti kita bagi sharing. Semoga menginspirasi. Itu ya sahabat semuanya, lanjut. Baik sahabat semuanya, ini untuk alasnya ya. Kita pakai bambu nih. Kita pasang bambu, nanti jaraknya seperti ini nih. Tetap nanti kotorannya akan jatuh ke bawah, tapi tidak merusak kaki dari ayam ya, dari bedik-bediknya ya, karena tidak terlalu lebar nih. Nanti kalau lebar bahaya masuk kemarah, jadi ayamnya jadi cedera sahabat teman. Tapi ini aja cukup ya nanti, sehingga kotorannya bisa jatuh, tetap ayam aman. Ini hasil karya sendiri seperti ini sahabat. Jadi apa ya, santai sambil hiburan, bambu-bambu bekas itu ya kita manfaatkan. Tadi kita beliannya ini nih papan, karena nanti untuk menahan angin ya, paling belakang ini, yang depan ini paling nanti pakai apa, ram-raman yang buat ayakan ataupun pakai bambu yang kita belakang seperti ini. Ini sudah semi jadi ya sebenarnya. Intinya kreatif sendirilah ya, jadi irit di ongkos tukang ya, karena ayam itu nggak bakalan protes kandangnya mau bagus kayak mau enggak, yang penting dia bisa untuk berteduh, bisa untuk berkembang biak, dan ada makanannya. Begitu sahabat ya, ini semoga bermanfaat ya sahabat semuanya.
sahabat terus semuanya, ini kita bisa lihat ya gambarannya. Ini saya hampir 4 hari nih sahabat semuanya bikin ini, karena ya belajar ya, bukan tukang, tapi alhamdulillah juga akhirnya juga jadi nih. Ini ada yang pakai ini, ada yang pakai bambu, ini buat makannya ya, nanti ada tempat ini pintu, dan ini juga nanti pintu ya. Ini sudah 90% sahabat nih, di dalamnya seperti ini. Lumayan keren lah ya kalau bikin sendiri mah, rasa bangga aja gitu. Ini bisa untuk ayam-ayam kecil ya, anakan ya ini. Semoga menginspirasi ya bagi para sahabat semua yang mau ternak ayam umbaran tapi ala kadarnya ya, yang penting punya lahan aja. Baik sahabat semuanya, tentunya kami ucapkan terima kasih ya yang sudah mendukung channel Tiro Family. Semoga video-videonya bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sudah hadir, like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.